Hey yo, sobat-sobat Andana, kembali lagi bersama saya Ade Andri Mulana dan tentunya di game Minecraft Pocket Edition lagi. Woi, plagiat woi. Guys, hari ini kita tidak main survival karena gua tidak tahu ya, gua tidak ngerti masih bagaimana perjalanan tentang survival ya. Gua mainnya itu harus ditemenin dengan seseorang ya, jadi supaya biar tahu ini kegunaannya apa, ini cariknya bagaimana, ini cariknya bagaimana ya. Jadi gua tidak bingung ya mengenai apa, bagaimana caranya cari apapun lah itu. Jadi lalu di video ini kita mau ngapain? Ya, kita akan mau showcase ya. Showcase mapnya, kalian tahu map siapa? Pasti kalian bisa menebak itu dari opening tadi ya. Opening. Hey yo, kembali lagi bersama saya Sobat Ardian. Nah, itu dia. And dari Ans Gaming ya. Itu adalah channel channel. Ah, betul channel. Itu adalah gua akan showcase mapnya ya. Walaupun gua sedikit telat ya karena gua waktu itu letih juga cari bagaimana cara memasukkan map orang itu ke aplikasi Minecraft ya. Gua cari-cari gak temu-temu. Lalu lah gua searching lah di YouTube ya, barulah dapat ya, baru bisa. Itu pun ada sedikit kejanggalan juga. Oke, tanpa perlu panjang lebar, langsung saja kita ke gamenya ya. Yuk kita mulai. Oke. Gua mainnya di HP ya. Oke, langsung kita masuk. Bentar-bentar, ini kok gua jadi step. Oh, udah sip, udah jadi Andana ya. Pas-pasan pula ya, baru ngegame kan. Oke, udah pas. Dan apa, kita main di kreatif ya. Namanya Arvian Survival Hub. Survive Hub Core ya. Kita langsung masuk. Tunggu sebentar. Sorry ya, maaf gua belok. A few moments later. Oke guys, sebelumnya mohon maaf ya kalau gua tidak pakai facecam untuk ini karena gua udah dua kali cuy. Udah dua kali dan ini yang kedua kalinya. Yang satu kali itu rekaman gua korup cuy. Bermasalah lagi. Aduh, apa? Aduh, 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 aduh. Gini lagi dong. Aduh, maaf, maaf. Mohon maaf Ardian. Ini gua ini Ponberry ya. Walaupun udah gua lihat tadi ya. Dan ini adalah pun pisang, pisang enggak dong, wortel ya. Kita speedrun aja cuy, takutnya enggak cukup lagi, file korup lagi kan. Waduh, dua-dua kali, nanti lalu tiga kali ya. Ini adalah farming wortel ya, farm wortel manual ya. Ini adalah tempat dia storage apa tempat naruhnya ya. Dan itu kemana tuh? Itu ke rumahnya ya kak? Ini ke rumahnya ya? Iya dong, seharusnya dong. Oke, Ardian at home. Mungkin kita tidur aja mungkin ya. Oke, kita hari ini sudah pagi. Halo, selamat pagi dunia. Seperti biasanya. Ohayou gozaimasu. Oke, kita lanjut kemana nih bos? Oh ini teman, taman. Apa tempat padi, padi gandum cuy. Oh ini apa nih? Oh ini adalah kandang ternak sapi cuy, banyak sekali sapinya cuy. Dan ini kambing, bentar, ini bukan kambing cuy. Kambing kok ada wolnya begitu? Itu domba mungkin ya. Domba ini bukan kambing nih pak. Itu kenapa lari sendiri cuy? Waduh, waduh, lari dong. Lo kok lari cuy? Lari dong. Pak, jangan lari ke situ. Turun. Ayo, turun. Ya ampun, turun. Ya Allah. Nih, mohon maaf nih kambing yang belak tuh. Dombanya ini tidak bisa ke turun. Waduh, sepertinya saya harus memancing dia. Sepertinya saya harus memancing dia menggunakan ini. Turun ke bawah. What the fuck? Aduh, apaan tuh? Waduh, maafkan saya cu. Waduh.
Ya sudahlah, mohon maaf lah. Dan asal kalian tahu ya, mapnya ini tidak akan apa berjangkit atau berjangkit enggak loh. Tidak akan merusak mapnya dia. Dan ini adalah storage room ya, storage room. Dan gua enggak tahu itu bagaimana cara buatnya ya. Tempat enchant, wow, tempat enchant salah dong. Dan ini adalah tempat request-request ya. Ada request di sini, siapa namanya terserahlah Anda baca sendiri ya. Dan di belakangnya waktu itu, oh ini belum ada ya. Dan kemarin, oh untuk episode 16, mana 16-nya? Adalah tower ya. Kemarin tadi siang itu dia upload video tentang cara membuat tower. Kalau enggak salah towernya itu di di mana cuy, di bentar, di mana ya, nah di sini towernya itu nanti di sini ya. Karena tidak ada ini mapnya ini diberikan sebelum dia membuat tower ya, jadi enggak ada. Oh ini adalah tempat ayam cuy, kandang ayam. Terus kita ke mana dulu? Ayo ayo cepat bung. Mana tempat? Oh ini adalah tempat santai, tempat santai. Kita duduk sini ya kan? Tempat duduk sini. Oh itu kemana cuy? Oh ini ngalir ke sini ya? Ngalir enggak? Ngarah ke sini ya? Oke lanjut lagi, kita speed run aja. Dan ini adalah, nah ini tempat pakan ayam cuy, pakan ayam, pakan daging ya. Mana di sini ada banyak sekali ya, sapinya. Dan di sini adalah tempat alhamdulillah, dan di sini adalah tempat kandang apa daging, makan stik daging ya. Orang kaya mah bebas, kincir air sederhana. Oh ini kincir airnya ya. Dan ini sungainya dia buat sendiri cuy, itu ngarah ke sana. Oh itu, oh ya itu adalah tempat onsen cuy, kita langsung ke onsen saja ya. Hey, speedrun, kita ke onsen bung. Oke, kita mandi dulu karena saya berkeringat walaupun malam berkeringat cuy. Oke, tempat pemandian Andi panas. Oke kita taruh dulu ya, taruh dulu ini. Oh ini tempat tadi nih. Ah ini nih sebelum gua record nih, yang sebelumnya itu korup ya, data korup masih tersimpan cuy. Oke kita tutup lagi. Ini apa ini? Apakah keluar air? Oh enggak cuy. Dan ini adalah tempat mandi, kalian bisa mandi. Cus cus, wah segar cuy, segar cuy. Langsung oh kirain gua pintu on dan kita mandi air panas, hangat. Oh segar, mataharinya petak ya. Ini apa ini, tempat ngintip kah? Lanjut tuh ngapa gitu ya. Aduh ini lokasi tempat portal, nether portal portes. Oke lalu kita ke tempat rumah pertamanya itu di mana tuh ya, gua lupa cuy. Padahal udah dua kali kesini kan. Oh ini dia. Baru jumpa. Dan ini adalah rumah pertamanya cuy, yang panjang ya. Di video sebelumnya gua tersesat di sini. Ini adalah tempat lurus untuk OnlyFans. Ini adalah tunnel mining biasa. Nah gua sesatnya tuh di sana pak. Nah itu gua sesatnya di sana. Beruntung video ini, video sebelumnya itu adalah datanya korup, jadi tidak bisa dibuka pak, karena saking penuhnya ya. Kita kesana dengan cepat ya. Di sini ada sebuah tempat mining ya, yang cukup dalam cuy. Dan nah di situ-situ itu tadi itu nanti gua liatin ya. Maaf gua belok. Dan ini adalah tempat miningnya. Ini black hole pula tuh. Dan ini apa ini, gua lupa. Dan itu saja. Lanjut lagi kita ke atas. Habis ini kita penutupan ya. Ke mana tempat tadi? Nah, kalau kalian ke kiri ini ada sesuatu. Loh, loh, bentar. Salah pak. Gua malah lupa dong lagi. Mana ya? Nah, sini. Duh, lulu, sesat pak. Ih, lama bikin sesat nih.
Nah, ini kalau ke kiri tadi ya, ini ada ini doang cuy, jalan buntu, langsung kita ke atas cuy. Dan asal ini berulang kali, ini masih gua serem nih cuy. Kayak rumah sakit cuy, merinding gua cuy. Wih, hujan cuy, waduh hujannya seperti dunia nyata gua. Di sini sedang hujan dan di game pun hujan juga. Mungkin kita penutupannya di mana tempat santainya cuy ya. Oke guys, mungkin hanya itu saja dari video-video yang pertama gua ini, yang amatiran ini ya, kalau sedang sedang apa apa namanya ini? Apa namanya? Showcase ya. Pertama Ardian, mohon maaf ya kalau videonya itu datanya korup ya. Jadi gua nge-record ulang lagi ya. Jadi tanpa facecam. Jadi hanya itu saja ya. Jika kalian suka dengan showcase gua ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel gua ya, supaya tidak stuck. Dan subscribe juga channel Ardian supaya kalian juga bisa tahu apa yang dia buat ya. Mungkin episode selanjutnya mungkin dia itu bakal buat, lupa juga gua apa. Pokoknya subscribe aja dia ya, biar tahu ya. Oke, gua Andana undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.